Besan, kayak janjian besan. Ini loh, kita mau happy. Yuk, satu-satu semua. Gak boleh. Semuanya. Yaudah, sorry. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy New Year yang sudah Happy New Year di Jakarta. Yang pasti saya di Sibelo. Pergantian tahun. Sekarang kita lihat suasananya bagaimana di Las Vegas yang begitu hebohnya. Kali ini saya tidak masuk dalam satu ruangan karena sudah pernah kejadian saya ikut party tapi kayaknya kurang begitu heboh. Jadi kali ini kita mau melihat, menikmati bagaimana masyarakat tamu yang hadir sepenuh-penuhnya di Vegas ini suasana seperti apa. Kayaknya seru banget gitu kan. Mereka begitu ramah dan selalu menyapa. Kita lihat katanya ada fire, katanya ada kembang api, tapi saya kata di mana, karena saya baru pertama kali untuk acara di Vegas, tidak di acara party. Padahal teman-teman udah ngajakin party-party di dalam ruangan, tapi saya gak mau. Saya mau lihat suasana luar. So sorry, oke. Oke, saya sorry, ayo bilang kamu so sorry, coba. Jadi kita lihat apakah benar di Vegas ada kembang api. Saya belum tahu. Ikuti terus. Happy New Year 2022. Di mana hilang? Kita harus ke sana, ke sana. Kita lagi. Lebay banget ya orang-orang. Hai guys, kita lagi menunggu fireworks di Las Vegas sekarang. Menurut aku sih masih hebohan Dubai. Karena Dubai itu kita sampai gak bisa jalan. Beneran. Orang di mana-mana. Tapi ini kayak masih ada space gitu loh. Padahal ini udah 10 menit lagi. Happy New Year. Di sini benar-benar crowded banget. Tapi enak sih, jadi kayak kita cuma satu tempat semua ngumpul. Ntar kayak kembang apinya dari berbagai macam, ada yang dari sana, ada yang dari sana, ada yang dari sana, ada yang dari sana, jadi kita bisa ngelihat semuanya di sini gitu. Katanya si menurut Bu Hana sama Naila lebih masih kerenan di gua itu, soalnya juga ramai di gua gitu. Enggak sih, kita belum pernah lihat, tapi kalau feeling gua di sini pasti akan jauh lebih ramai, lebih keren. Iya, ini kelihatannya tuh orang nggak terlalu penuh mungkin karena pandemi juga ya. Pandemi juga apa? Tuh helikopter tuh udah mulai tuh. Juga angin kencang luar biasa. Kalau di Dubai kan kita nggak kedinginan kayak gini. Udah keren-keren udah pakai ginian, kayaknya nggak mungkin gaya-gaya karena terlalu angin dan terlalu dingin. Bahasa di situ nggak? Cuaca puas? Ya. Cuaca aman nih? Cuaca nggak aman. Pengen cepet-cepet balik mungkin biar usur hari ini. Kita kembali cepat kita. Tapi penasaran ya Pak? Iya. Jauh-jauh sini ya tungguin lah. Oke, gendong Andi tuh, gendong Andi. Bentar lagi. Jangan berat. Mer, kasihan dia belum lihat ini. Entar di situ screen-nya hitungnya Mer. Iya. Nah, solusi 22 apa, Pak? Solusinya.
Apa ya? Ya pasti jadi orang lebih baik lagi lah. Gue sih standar-standar aja lah resolusinya. Nuran Trompet. Halo, kita tinggal 2 menit. Eh, 1 menit lagi guys. Di dalam. Ekspektasi nggak? Sesuai lah ya. Tapi ya nggak kecewa. Kita nggak kecewa banget. Kita New Year di Vegas nggak kecewa. Selamat tahun baru.
Semoga 2022 lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Amin. Happy New Year. Insyaallah Indonesia tetap jaya dan sukses selalu. Selalu. Jadi ini masyarakatnya penuh banget sebetulnya, lihat. Mereka tuh banyak banget nungguin untuk fire kembang api New Year. Di mana mereka sudah di sore, duduk sih bayangin dinginnya dari sore. Mereka untuk posisi di tempat yang paling bagus. Alhamdulillah kita tinggalnya di Hotel Venetian yang ternyata ini pusat dari keramaian. Pusat kembang api, pusat fire yang memang macam-macam dari Hotel Venetian, kemudian dari Hotel Treasure, dari Hotel Palazzo, di mana mereka Palazzo semua bersaing untuk menampilkan fire yang begitu keren. Iya, baru first time. Jujur ya, Tanai, jujur dulu aku New Year sama Naila sama Pak Fadil mungkin 3 tahun yang lalu ya, Naila umur 11 tahun lah. Aku nggak nikmatin seperti ini. Kenapa? Karena aku buat di acara di dalam ruangan sama teman-teman ya. Gak se-enjoy, enjoy tapi gak se-happy ini karena kita gak bisa ngeliat kembang api dan gak ngeliat fire. Dan lucunya, kembang api. Jadi fire. Dan juga yang lucunya lagi, kita bandingkan dengan di Dubai. Aduh, dingin banget loh. Di Dubai itu sama seperti kita. Mereka tuh kalau yang gak di dalam satu restoran atau dalam ruangannya apa, tempat Dubai Mall-nya gak akan bisa ngeliat dekat. Burj Khalifa itu. Iya. Jadi kita kayak jam 3 sore tuh udah mesti di mall ya. Iya, kita mesti di mall-nya, kita deket restoran, kalau enggak, duduk. Kalau enggak kita harus di luar, ditutup. Kayak gini jam 5 ditutup. Walaupun enggak bayar tiketnya tetap aja ditutup. Jadi memang emang menarik sekali di Vegas. Mesti on time. Kasihan loh, mereka tuh udah dari banget. Kondong mereka tuh udah nungguin. Kita aja yang baru jam 11 sudah kayaknya setengah dekaku udah kayaknya udah berkerut, udah seperti batu es. Kayaknya harus segera masuk guys, dingin banget. Sekali lagi Happy New Year, Bu. Yang pastinya Nela Happy New Year.